Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj al-hadith aw kama qala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus sebutan kaul amul jaki al mukarram ke haji Abdus Salam sedari Pondok Pesantren Buduran, sebutan kaul amul jaki al mukarram ke haji Abdul Wahab, sebutan kaul amul jaki sedaya masyayikh sedari Pondok Pesantren Bata-Bata, sebutan kaul amul jaki al mukarram ke haji Abdul Wahid, sebutan kaul amul jaki al mukarram ke haji Makmum, sarang sedaya masyayikh sedaya tokoh masyarakat senyoon pangaporah abdina tak bisa nyebut asmai pon ajunan situng persitung, namun tak ngurangi rasa hormat takzim abdina da ajunan sedaya. Sebutan kaul amul jaki segenap aparat pemerintah, wabil khusus kepala desa telokoh beserta staf-staf epon, sebutan kaul amul jaki pisan mantan laki juga pisan mantan bine, tak lupa kedua mempelai Kikak Dinto saudara Syarifuddin beserta istri tercinta epon Millatul Karoma, juga hadirin pangapora berdesekalep sebutan kaul amul jaki Bapak KUA Kikak Dinto Bapak Fattah, sebutan kaul amul jaki kedua mempelai Kikak Dinto saudara Syarifuddin beserta istri tercinta epon Millatul Karomah. Kita doakan semoga kedua mempelai dijadikan keluarga sisakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah sadaya poci sarang sanjung atas sadaya karunia epon siampon eparingaki dak beten kaula sarang panjenengan sadaya, sehingga beten kaula sarang panjenengan sadaya bisa bermuajah, bisa bertatap muka, bisa akilengki etempat seinsyaallah penuh kelaban barokah Kak Dinto dalam rangka walimatul urus epon saudara Syarifuddin beserta istri tercinta epon Millatul Karomah. Moga-moga pepangkian beten kaula sarang panjenengan sedaya nang siang mangken ongku-ongku kenging ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Napa pole pepangkian beten kaula sarang panjenengan nang siang mangken Kak Dinto disertai kelaben ojen. Moga-moga beden ojen Kak Dinto ongku-ongku teti tante bahwa beten kaula sarang panjenengan nang siang mangken ongku-ongku kenging ridha, kenging rahmat, kenging maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu moga-moga tetap tercurahkan kepangkuan baginda revolusi besar dunia Islam. Si ampon berhasil mengibarkan bendera kebesaran Islam, juga ampon berhasil angkat derajat kaum Islam dari jurang kenistaan, dari alam kezaliman menuju alam keilmiahan, alam terang benderang,
beliau tak lain iki kak dinto Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut kelabuan Habibullah wa Rasulullah. Para bapak, para ibu, sebutan kaula amul jaki, sebutan kaula berdiri kak dinto menyangka sambutan atas nama pisan mantan laki sekaligus pisan mantan bini. Sepertama sebutan kaula ngaturaki matur sekelangkong seta dek batas epon dek seteja bapak ibu sekesokan hadir sekesokan memberikan doa restu kedua mempelai. Beten kaula mewakili pisan mantan laki juga pisan mantan bini tak bisa abeles papon apa kecuali kelaban balesan doa jazakumullah ahsanal jaza jazakumullah khairan kathira. Senomor dua beten kaula nyon pangaporah setadak batas epon manabi badana acara nang siang kak dinto banyak kekurangan banyak ketaksampurnaan baik dari segi fasilitas hidangan torator otaba semacam epon sekali lagi beten kaula nyon pangaporah setadak batas epon karena beten kaula sarang seteja keluarga ampon berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik namun kak dinto si ampon ektadiraki sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Si terakhir beten kaula ngemi setuah nyoona tuah dak seteja bapak ibu sehatin nang siang mungkin langkong-langkong dak seteja para masyayikh dak seteja para guru moga-moga kedua mempelai kak dinto dijadikan keluarga sebahagia itunya juga bahagia pagi nang akhirat amin Allahumma amin. Juga moga-moga kedua mempelai kak dinto segera dikaruniai anak sesolih solihah karim karimah abek teh da orang sepodua akunah da agama akunah da masyarakat nusa dan bangsa amin Allahumma amin. Kak dinto sebisa sampai yaki akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.